Oke guys, welcome back to my channel guys. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview raket dari brand 100 ya guys, yang terbaru. Ini saya lagi di gor atau di lapang badminton guys. Kita akan coba review sedikit aja ya guys, apa aja fitur yang ada di raket 100 Viper ini ya guys. Ini end cap bawahnya, logo bawahnya seperti ini dengan background berwarna hitam dan tulisan HNDRD silver ya guys. Gripnya seperti ini ya guys, gripnya seperti ini. Ini termasuk 5U ya guys. Jadi raket ini tuh 79 gram. Di sini ada logo PBSI nya seperti ini, ada logo 100 beserta tulisannya seperti ini. Di sini ada spesifikasi raketnya ya guys. Di sini ada balance point di angka 298. Shaftnya termasuk fleksibel, maksimal tension 32 lbs ya guys. Berat raket ini yaitu 79 gram atau 5U ya guys. Di situ 5U guys. Balance pointnya 298 mm termasuk head heavy ya guys. Di sini adalah teknologi V-Posaf ya guys. Di sini ada tulisan Viper 9000 ATTK ya guys. Ada tulisan Smash Power juga ya guys. Itu adalah fitur yang disematkan pada raket ini ya guys. Mantap sekali guys. Frame material framenya yaitu carbon fiber ya guys, Japan made graphite, power slim shaft ya guys. Jadi shaftnya itu kecil guys, mempunyai smash power attack juga. Ini lingkar framenya termasuknya unik ya guys. Di sini ada tulisan head heavy juga guys. Udah jelas raket ini adalah raket head heavy ya guys. Ada teknologi curve juga ya guys. Terus di sini ada tulisan Viper. Di situ ada tulisan Graphite Lab ya guys. Nano Frame System. Raket badminton 100 ini termasuk lengkap fiturnya ya guys. Fitur yang ada di raket 100 Viper 9000 ATTK ini yaitu nano frame system, curve, vapor shaft 7.0 mm, head heavy, mass power attack, power slim shaft, satunya lagi yaitu dia mempunyai teknologi Japan made graphite, yaitu materialnya guys. Udah jelas kuat dan kokoh sekali guys. Ini lingkar framenya unik seperti ini ya guys. Itu yang dinamakan curve guys. Jadi bentuknya itu slim, aerodinamis. Jadi untuk kecepatan ini guys, swingnya itu lebih cepat guys. Termasuk isometric ya guys. Jadi sweet spotnya lebih lebar. Warna dari Viper 9000 ini ada 6 warna ya guys. Ada yang warna biru, ada yang warna merah, ada yang warna hitam, ada yang warna putih. Ini warna abu ya guys. Ini yang saya pegang itu warna abu dipadukan dengan warna gold ya guys. Harga di kisaran kurang lebih di angka 280 sampai 300 lebih sedikit ya guys. Original tentunya guys, dari brand 100 yang lagi viral guys. Ini kalau menurut saya pas tadi dipakai itu raketnya terlalu ringan guys, karena dia mempunyai berat cuma 79 gram. Pastinya kalau menurut saya powernya rada kurang ya guys, walaupun ini ada tulisan smash power, kalau menurut saya ini powernya kurang ya guys. Ini cocok untuk bola drop shot enak, bola-bola depan juga enak guys. Tapi kalau untuk power smash, kalau menurut saya
itu masih kurang ya guys, karena dia terlalu ringan guys. Oke guys.